Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys, hari ini gue akan kasih tutorial sedikit. Kalau menurut gue sih ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like dan juga di komen ya guys. Kalau menurut teman-teman semua videonya yang benar-benar bermanfaat, bisa dibagikan ke teman-temannya, di share ya guys. Oke, langsung aja. Tanpa basa-basi, gue akan kasih tahu gimana caranya agar font WhatsApp kita bisa menjadi lebih banyak tanpa perlu mengcopy-copy kode dan juga menggunakan kode-kode like this seperti ini. Nah, ini kan menggunakan kode bintang ya guys, jadi kita nggak perlu pakai kode-kodean lagi deh, rumit banget kelihatannya ya. Oke, langsung aja gimana cara simpelnya tapi fontnya bisa banyak banget. Oke, pertama-tama ini Fancy Key. Nah, ini adalah aplikasi keyboard ya guys. Ntar lo semua bisa download di link di deskripsi, di yang gue sediain di bawah. Pertama-tama buka aplikasinya. Lalu alihkan papan ketik kita menjadi emoji and gif Fancy Key. Oke, udah. Setelah berhasil, kita kembali, kita buka WhatsApp kita. Di sini keyboard gue sudah berganti ya guys, dan di sini teman-teman gimana caranya supaya fontnya bisa banyak. Oke, pojok kiri atas nih, pojok kiri keyboard nih ada tulisan F nih, logo F nih, klik aja. Nah, di sini ada tulisan tema, ada pilihan tema, font keren, gaya emoji. Kita pilih font keren. Di sini banyak banget ya guys. Di sini standarnya kita normal font seperti ini. Nah, normal fontnya seperti itu, tapi kita bisa menggunakan font yang salah pencet ya guys. Sorry. Fontnya seperti ini. Font keren. Gua akan contohin satu font keren. WhatsApp. Itu salah satu contoh fontnya, dan di sini gua ngirimnya ke WA gua yang satunya, dan ntar gua akan bukakan apakah di WA gua itu berubah ataukah fontnya tetap normal. Gua akan kasih lihat ke lu semua ntar ya guys, sabar. Gua akan kasih lihat beberapa font yang gua pengen kasih lihat. Gua di sini ada pilihannya, font-fontnya keren-keren ya guys. Ini bukan cuma buat chatting, tapi bisa juga buat story di IG, info di IG, story di WhatsApp, pokoknya info-info di status sosmed kalian kayak Facebook dan juga Instagram. Oke, ini gua pakai gaya font Jepang. Gua contohinnya Love Tokyo Life. Wah, ini gaya Jepang. Dan gue akan coba yang lainnya. Yang apalagi? Di sini banyak banget soalnya ya guys. Oke. Virgin anymore. You're not a virgin anymore. Like this. Coba kita menggunakan bahasa yang sedikit alay. Contohnya, gua sayang sama lu. Siapa yang tuh saya masa lalu ya, cie nggak bisa move on. Oke guys, banyak banget pilihannya, lu bisa nyoba satu persatu ntar. Lu install aja aplikasinya, linknya gua sediain di deskripsi di bawah. Jangan lupa di klik subscribe ya guys, dan juga di like, di komen, serta di share ke teman-temannya. Online girl. Oke, itu aja font yang akan gue contohin, dan gue akan kasih lihat apakah ketika masuk di WhatsApp
lawan chat kita, fontnya akan berubah, apakah fontnya akan tetap standar. Dan ternyata kita akan buka, ternyata fontnya itu berubah juga ya guys. Dan gua udah, dan hasilnya berubah, gua ngechatnya ke nomor WhatsApp gue yang satunya. Oke, mungkin itu aja dari saya, sekian, terima kasih. Sekali lagi terima kasih yang mau mensupport saya di channel ini. Salam Skip Channel.